Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 10.58 minit pagi. 2 minit lagi pukul 11. Channel H1 pukul 11 nak siap. 14. Oh, Jun. Dah 2 minggu ya tuan-tuan. Okey. Hari ini saya nak kongsikan untuk bacaan gol atau besi kuning yang saya pasti ramai betul peminatnya. Dan ada hari penting, ada perkara penting tuan-tuan yang dijangka akan berlaku pada 2 pagi nanti. Apakah itu? Mari kita lihat kepada data ekonomi. Dan tuan-tuan, bila kita merujuk kepada data ekonomi dan okey. Hari ini hari Rabu, jam 14. 2 petang nanti ada high impact untuk GBP. 8:30 malam nanti ada high impact untuk USD. Yang saya maksudkan adalah tentuan pagi nanti. 2 pagi nanti. Hari Khamis, Jun 15, 2 pagi. Waktu Malaysia. FOMC. Membawa ke 2.30 minit pagi. Ini adalah suatu news yang ataupun data ekonomi yang mampu untuk menceritakan pada kita perjalanan yang lebih jelas ke manakah cara tuju untuk USD. Okey. Tuan-tuan, kebiasaannya, bagi sesiapa yang menggunakan BBMA, dia akan nampak bahawa perjalanan-perjalanan market akan lebih jelas, iaitu dengan munculnya momentum. Selalunya momentum akan muncul paling awal lah. Di time frame contohnya H4 ataupun di daily, pergerakan jauh. Seawal hari Rabu, dan biasanya hari Khamis dia dah jelas. Dan tuan-tuan, hari Isnin, Selasa, yang selalu kita dalam keadaan mana market nak pergi. Dan kemudian kita akan nampakkan time frame kecil saja bergerak. Time frame besar tak nampak. Besar iaitu H4 dan daily kita nampak mana dah bergerak. Selalunya tuan-tuan, hari Isnin dan Selasa, market di time frame besar dalam keadaan market hilang volume. Itu yang selalu berlaku. Sebab kalau tuan-tuan hanya bergantung atau fokus banyak pada TF kecil, sukar untuk nak nampak perkara ni. Bila tuan-tuan nampak menggunakan daily dan weekly, tuan-tuan akan nampak lebih jelas bahawa pergerakan-pergerakan daily weekly ni jelas biasanya seawal hari Rabu atau Khamis. Tu. Okey, jadi kita dah tahu bahawa 2 pagi nanti ada high impact untuk USD disebabkan FOMC dan kita rujuk kepada gold. Okey tuan-tuan, lihat di sini. Alright. Apa yang sedang berlaku kalau kita perhatikan sangat jelas bahawa pada gold tuan-tuan di daily kita nampak ada candle-candle yang dalam keadaan sideways. Okey. Perhatikan tuan-tuan, sideways di sini dia ada bentuk ulangan, iaitu ulangan yang sebelum ini telah pun berlaku di sini. Apa persamaan dia? Iaitu tuan-tuan, di sini tidak ada sebarang bacaan momentum sell dan BB dalam keadaan rata. Dalam keadaan rata, beginilah. Ini kembang kan, dalam rata. Jadi market dalam keadaan sideways. Ini nama dia zone market hilang volume buy. Dan ini juga yang sedang berlaku di sini. Sebab dia menantikan data-data ekonomi yang kuat untuk menceritakan mana arah perjalanan untuk USD. Sebab gold definitely, tentu kita nampak pun di depan di atas ni, gold XAU USD. Dah tentunya dia akan memiliki impak yang kuat daripada USD. Okay? Jadi, dan kalau kita merujuk tuan-tuan, kalau katakan saya menggunakan naked chart, buang garis-garisan ni dulu, kita nampak ada sesuatu iaitu konsep asas. Suatu suatu resisten become support. Suatu resisten iaitu di sini menjadi support di sini. Dia satu ulangan. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada apa yang telah berlaku di sini adalah suatu resisten di sini. Nampak? Dia bertangga-tangga. Yang mana candle naik dan dia jatuh, retrace, mencari balik kawasan
sebelum ni adalah kawasan resisten menjadi support. So, dia ulang balik, kenaikan, jatuh, mencari kawasan sebelum ini adalah resisten dan sekarang support. Jadi, tuan-tuan, sebagai petanda untuk kita nak yakin bahawa, okey, dia dah confirm nak naik ke ataupun tidak, untuk menggunakan BBMA, tuan-tuan, antara salah satu cara ini adalah kita menggunakan candle-candle momentum. Lihat di sini. Saya tunjukkan apa yang telah berlaku dulu. Tuan-tuan, di sini ada bacaan momentum buy. Ada bacaan momentum buy. Candle momentum buy inilah yang memvalidkan bentuk-bentuk ataupun bacaan market hilang volume buy yang di sini muncul lebih daripada seminggu. Di sini. Yang menjadi tanda tanya apa dia nak buat, apa nak buat. Dan kalau kita perhatikan, sebelum muncul momentum buy di daily, kita lihat di H4 di sini, bacaan apakah yang telah muncul. Jadi kita belajar bentuk-bentuk yang sentiasa berulang-ulang sebenarnya. Siapa yang rajin, lihat bentuk-bentuk yang sentiasa berulang. Okey, pergi pada H4, 10.3. Tuan-tuan. Okey, kita tengok di sini. Nampak apa yang berlaku, tuan-tuan? Okey. Allahuakbar. Sebentar. Okey. Perhatikan tuan-tuan di sini. Di H4 juga membuat bacaan momentum buy. Kalau kita semata-mata melihat untuk di H4 sahaja, kita lihat momentum sell tuan-tuan di H4, kita mungkin akan mudah membuat kesilapan. Sebab dalam BBB, kalau tuan-tuan hanya menggunakan satu time frame sahaja, mudah sangat buat kesilapan. Macam ni saya katakan, tuan-tuan nampak ini adalah momentum sell. Tuan-tuan menunggu re-entry sell. Tanpa monitor. Akhirnya muncul momentum buy. Sebab, habis tuan-tuan nampak bacaan momentum sell di H4, saya jelaskan kat sini, di H4. Jangan lupa untuk melihat apakah ceritanya di daily. Dan bila kita rujuk di daily, tuan-tuan, kita nampak bahawa candle di daily tidak ada sebarang bacaan momentum. Dan dia jadi apa? Dia jadi zone market hilang volume buy di daily atau re-entry buy di weekly. Sorry. Nah, tuan-tuan. Atau re-entry buy di weekly. Mungkin itu dia. Itulah BBMA. Tidak boleh bergantung kepada satu time frame. Cerita yang sama, kita lihat di sini, candle berada, candle semasa berada di garisan 5-10 low di weekly. Kawasan terendah weekly. Jadi, di daily adalah market hilang volume buy. Ni sekarang tetap. Jadi, untuk nak membelikkan perjalanan kenaikan, kita memerlukan momentum buy di daily. Dan tanda awal sebelum munculnya bacaan momentum buy di daily, perlu ada momentum buy di H4. Sehingga sekarang tuan-tuan, belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy. Sebarang entry-entry awal, mungkin tuan-tuan dari entry di sekitar kawasan yang saya tandakan di sini, bacaan tersebut hanya akan valid apabila muncul momentum buy di daily. Sama macam ni. Dia turun naik tuan-tuan, bacaan ini hanya akan valid apabila muncul bacaan momentum buy. Jadi, macam macam kita katakan tadi, entry-entry tak awal tuan-tuan adalah entry-entry yang belum ada confirmation. Masuk dengan keadaan yang berhemah jaga MM. Kadang-kadang tuan-tuan dalam news ni, sebelum dia nak naik tinggi, dia akan turun dulu sampai kena hit atau kita punya stop loss dan baru dia naik. Jadi biasanya cara tu, siapa yang gunakan lot-lot besar akan mudah terkena lah. Siapa yang menjaga MM, mampu untuk bertahan, insyaAllah dia boleh mampu untuk menerima pergerakan ataupun impact-impact yang besar dalam keadaan tampil-tampil kecil. Saya kasih itu dulu setakat ni dan insyaAllah saya akan teruskan bila nampak bacaan-bacaan yang jelas mampu untuk kita gunakan dalam trading masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.